Itu udah kok, tinggal lu mundurin aja. Lu ngapain? Gini nih caranya ya. Tadi aku juga ya udah aku ini nih, sabar-sabar. Jadi duduknya yang dekat ampe sini nih, gini. Terus langsung. Wih. Enggak, lu duduknya jangan langsung tiduran. Duduk tegak dulu. Bisa. Maju lagi. Kurang maju lagi. Duduknya sampai sini nih. Udah. Senderan. Gimana sih? Eh, enggak bisa. Bisa. Dorong enggak? Bisa. Enggak. Itu dari bawah. Enggak, naikin atas dulu lingkarannya. Satunya lagi. Enggak bisa. Bisa. Nah, dikunci, dibawahin. Dikunci, manusia ini. Iya. Kunciin kak, kasihan kak temen aku ke Nora itu kak. Lagi apa? Lagi mencoba kursi tidur. Tidur. Agak Nora, tapi it's okay. Eh, ini bisa dinaikin tau guys. Jadi kita ada bantal. Maaf kak. Secret. Belum. Lagi showroom, udah mulai. Eh, bikin gak sih lagi live stream showroom? Iya, hati-hati gitu. Lagi di mana? Lagi di mana ya? Tebak aja coba. Masih di Dubai. Iya, masih. Makanya kita nyobain ini. Sebenarnya kegiatan kita di Dubai itu adalah menemani suami kita masing-masing ya lagi pada syuting ya. Enggak sih. Ya gitu dah. Enggak sih. Jadi bingung. Masih di hotel, iya di hotel. Iya. Kan kita enggak tahu ya di Dubai mau ngapain. Jadi di hotel aja. Iya, buat kalian di Dubai enaknya makan apa sih? Enggak, Turki. Enggak dong, Dubai apa sih? Dubai terkenal sama apa? Minyaknya. Dubai ini tahu. Kita hari ini mau lihat minyak air apa sih? Kalian ngomong apa? Nggak tahu. Nggak jelas. Udah punya suami belum? Kita tuh lagi nyari dia. Iya. Kali itu dia tuh udah mencoba mencari. Tapi kita suruh aja kita lepas sendiri ya. Tapi kayak dia juga sukanya sama suami aku kayak sakit hati banget. Oh iya, tadi dia bilang ini siapa nih kak? Ini siapa nih cakep gue? Ini cakep ya iya. Suami orang tuh pasti suka ngomong cakep juga. Suka bilang, gak bisa tuh liat aja dari gigit sama yang iya nggak bisa tuh tadi kaib kesian dah. Kita harus ke restorannya Salt Bay itu loh yang Salt Bay. Oke, makasih ya. Itu ayam geprek apa daging gepreknya Dubai ya? Iya itu daging geprek Dubai. Gitu. Kalau di sana ada daging sapi atau daging unta emangnya? Kayaknya unta nggak sih? Boleh ya. Ntar malam kita makan itu aja nggak sih? Unta guling. Iya, boleh. Krik. Masih di situ enggak? Kenapa dia kita lepas cari suami? Sana iya. Saya kadang-kadang kita suka kesian gitu kan. Kayak kalau kita lagi iya. Suami kita, terus dia kayak bingung gitu. Karena sukanya Aldebaran. Al-Ghazali. Kita bingung aduh gimana ya? Nyambung nih kita gitu. Iya, jadi kayak kita mau nyariin dia yang senyambung kita gitu lah. Senyambung. Kita akan berusaha untuk mencekoki ya. Mencekoki ya, oke. Ini gak akan bisa sih guys, kayak gue dari dulu aja gak bisa. Kenapa sih kaib? Nah ini emang gak demen begituan. Hidup dia udah keren aja sih. Kayaknya emang dia gak apa ya. Gak tetap emang sukanya kayak gitu, susah gitu. Tunggu, apa ya, kalau kayak gitu tuh sebenarnya gak bisa dipaksa tau iya. Sadaran sendiri gak, sih, baru kita aja
Terus tiba-tiba kayak gitu, kayak muka aja gitu. Tadinya gue benci NCT tau guys. Enggak benci sih, enggak benci. Maksudnya enggak. Aku tarik kembali kata-kata aku, jangan sampai diedit ya. Aku suka, cuman tuh yang kayak sundere yang kayak enggak suka. Tapi sebenarnya aku suka. Tapi kamu kan dulu, kok kamu udah bilang suka-suka aja? Tak taunya Mark doang. Cuman iya. Tapi kadang-kadang juga kayak kesel gitu ngeliatnya. Tapi ternyata pas aku dengerin dulu pas aku ketemu pas ketemu Mark, aku langsung ditemuin sama Jamin kan. Jadi aku iya dibantu sama lo, jadi kayak iya. Kacilan sumpah waktu kita yang syuting apa ya, syuting ini Fusi Dara. Bukan Fusi Dara, apa kali yang Asia Festival ya? Oh. Itu kita bener-bener ngobrolnya ngalur kidul banget demi Allah yang kamu ini ya. Kamu bukan Virgin Love. Aku Virgin Love. Lah, aku juga Virgin Love. Iya, kita bareng. Ngobrol. Enggak tahu. Lupa. Oh my. Parah banget. Perbingit. Oh my god. Lupa, gua hilang ingatan tahu. Sama aku juga ngapain ya pas Virgin Love. Lu tuh sering banget hilang ingatan. Kayak ngapain ya waktu itu? Iya sama gue. Biasa siapa di NCT? Sebenernya aku kalau ditanya bias tuh sulit ya, karena aku anggapnya pacar, suami. Biasanya Lagi showroom. Iya hati-hati, lagi showroom, showroom. Kewajiban. Iya showroom. Serius beneran radio, nih? Radio. Mau hujan? Mau hujan? Ya, nggak bisa nih kita. Iya. Kalau di showroom kita bilangnya kita lagi di Dubai. Lagi di Dubai. And waiting for our husband. Anjay. Kenapa sih? Skip. Dibilangin kita tuh lagi di Dubai, jadi kayak kita sorry aja nih kayak lebih private. Pada bilang pada orang, iya kita mau mandinya pakai minyak. Minyak Dubai. Minyak dong berminyak. Udah ganti foto aku duluan. Masa pun. Awas kalau bagus ya. Gimana? Bukan dengan ya kepo banget ya. Ada orang kayak ini. Iya rame. di New Zealand. Abis ini kita mau ketemu domba yang waktu itu kemarin ada di pesawat bukan sih? Iya. Iya. Betul banget. Kita kayak kedinginan banget nih di New Zealand. Jadi kita kebetulan jadi dombanya. Lucu. Ada.
kalian nontonin kita juga freak. Iya. Ngapain sih orang freak? Iya itu. Kalau kamu nggak tanya kita freak, kamu ngapain nontonin orang freak? Berarti kamu sama-sama aja freak juga. Beda kita di New Zealand mandinya di rawa sih. Iya, itu nggak sih? Iya. Eh, Finland mereka sama New Zealand beda. Adek kakak bu, apa bukan? Beda, itu Finlandia. Iya, ya, gue nanya. Beda, beda ya, oke. Okay. Apa ya, Cool People and Changchong World Tour. Wede. Nanti ya. World Tour, Amazon Tour. Bunuh diri tuh. Maksudnya? Kayaknya besok kita ganti negara sih. Jadi kayak siap-siap aja ya, negara kamu akan kami kunjungi. Jangan kaget. Sirkus. Iya, sirkusnya udah dunia sih ini mah. Beda level ya, maaf ya. Yang nanyain Kaib di mana? Kaib kita lagi suruh cari jodoh ya. Soalnya kan enggak enak ya kita ngangon jodoh. Oh, iya. Tadi itu tadi pagi kita udah ngobrol-ngobrol, kita sambil ngeliatin suami kita, dia kayak plonga-plongo aja gitu, enggak tahu. Ya udah kita suruh deh, kamu cari deh sana gitu. Malah tadi dia mau ngerebut suaminya Eli. Nah, itu dia kayak lucu kalau kita itu sudah awet karetnya. Saya sudah ini ya, mandi batu tujuh rupa kembang batu lu luka lo mandi batu berarti benjol eh nanti sore kita dijemput sama suami kita nggak sih dijemput sama ini nggak sih apa sama apa carpet Aladdin. Carpet Aladdin ya. Kalau Jane sih kalau mau ya sama monyet. Kalau aku nggak main nih pakai kalian tau nggak sih burok. Burok ya tau burok. Cari siapa? Nggak tahu. Kait deh kayaknya sih. Kamu tahu burok nggak? Burok tuh pesawat kan? Kan mirip. Burok tuh pesawat kan? Tapi pesawat zaman dulu. Burung kayak apa sih? Burung. Oh. Mak gue nggak, mama aku bilang burok itu tuh pesawat zaman dulu, namanya burok. Jadi guys, tulis di bawah ini. Tolong kirimin kendaraan, gambar kendaraan burok tuh seperti apa? Itu tuh burung. Oh burung. Iya burung zaman dulu, zaman Nabi. Wah. Oh, gitu. Sejenis apa? Ababil apa lagi itu? Enggak ada yang tahu. Iya, enggak ada yang tahu. Burok itu kendaraannya Rasul. Oh, ya maaf. Lagi showroom. Oke. Okay. Ya, sekarang karena kita lagi di New Zealand. Aneh nih. Sudah komen. Benar. Ulang tahunnya Suho kali. 3. Pegasus? Pegasus itu kayak kuda tapi punya sayap. Oh. Tapi satunya orang bohong kan kayak. Karena jangan 100% percaya sama orang. Yes. Karena orang bisa aja berbohong. Tela. Kayak lihat aja. Tela. Mau? Tela. Mau? Ambil sendiri sini. Gak ada nggak jadi deh. Burok kuda terbang, oh banyak sih yang komen gitu jadi kayak, oh berarti benar ya kuda terbang. Oh berarti dulu ada dong ya makhluk seperti itu. Lu mau naik itu? Gua tungguin deh. Enggak, sumpah mikirnya tuh pesawat yang udah tua warnanya coklat gitu, terus ini kali coklat. Iya kan mikirnya, ya gitu aja sih. Jep aja. Iya.
kayaknya naik boat deh aku. Kayak diem kayak gitu. Makasih Zi. Iya. Mau minum lagi deh. Ntar lu kok di bawah. Oke, Kak Eli sedang jadi tukang apa sih Re? Oke, gimana sih? Oh, ya ini lebih panjang ya? Iya, ininya maksudnya nih, ini kan panjang. Jadi panjang-panjang. Apa sih, apa tuh? Ampu El. Emang nge-lag guys, tes. Iya, aku pakai. Kayak aku sudah lama banget kayak banyak. Kayaknya sudah lama kayaknya. Oke, aman. Oke, guys. Kalian yang mau nanya-nanya sesuatu yang nggak pakai wifi SR-nya, pakai wifi ya ini. Gak semua wifi connect. Udah makan belum? Belum. Ya om. Ngapain ini? Udah debu belum? Ya Kak Iv pasti ngerasa ini dah tertinggal. Kak Iv mampir, kita showroom dulu nih Kak Iv nih. Sorry nih ya, kita duluan ya. Iya, yeah, duluan ya. Bye. Bye bye. Burak. Eh, dingin banget gak sih New Zealand? Iya, aku kedinginan. Kita pindah. Udah tadi pindah. Udah pindah. Hotel Airport. Iya, tau gak tadi bilang apa? Enggak, transit gak sih? Transit nih, mau pindah kemana? Transit dulu ke New Zealand. Iya, boleh lah. Tahu kita besok surprise gitu loh negaranya, jadi tunggu aja di negara. Kakak, tapi aku udah gak kuat banget, kita harus pindah ke negara tropis. Iya. Apa ya? Indonesia? Ah jangan dong, maksudnya lagi Malaysia? Boleh. Maldives? Gila Kak Ais. Ah betul banget. Kita mah teleportasi lalu ke Maldives. Telepati. Kita ke Maldives sih, jadi ngantuk kak. Kenapa? Cocok sih kamu nggak ditangkap ini. Iya mak, benar. Terus gimana dong? Ngantuk banget, ngantuk. Kalian tuh suka ngebanyak ya? Iya. Nah, foto-foto tadi kok emang percaya aku. Masa Iv sampai podium 1 mana mungkin? Mereka tuh kayak gini kayak lagi mau donor darah tau. Emang donor darah gini? Iya kak, aku cek tensi aku dulu ya. Boleh. Lagi showroom. Saya cek tensi saya, jiwa saya ya. Lagi showroom. Hujan ya? Aku dari tadi. Lagi showroom. Mana ngatain lagi bocil jinan freak. Ih, batu banget disamperin. Kak, ini keren banget. Enggak ada gitu Kak Grek. Pusing aku deg-degan. Kak, kamu udah berapa lama? Udah 3 menit. Iya. Kita udah di New Zealand sekarang. Iya. Oh, masih di Dubai kan? Kan kamu nyusul. Jangan, habis ini kita mau ke
hujan ya. Ya. Ini udah 10 menit belum sih Kak Jainan? Maksudnya 30 menit sampai jam 2 lewat 10-an deh. Lewat 2:15 okay. Deh, 2:15. Tungguin aku lah sampai aku live showroom juga nanti. Iya. Kalau lagi showroom, kalau lagi live streaming Kak. Iya, oke oke. Oke Kak. Oke oke. Oke oke. Oke 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 oke. Kita udah nyampe di New Zealand, guys. Sorry banget, dilanjutin sama Kak Ip abis ini. Ya Kak Ip, ya pegang nih HP aku ya Kak Ip. Kan, sumpah gak ada adat banget. Orang udah gak dijemputin. Hai. Hai SR Mutski. Ayo udahlah, pakai IP aja lah. Udah. Ya, Ip, tolong ya, Ip. Iya, kan kayak bentar lagi. Kita kalau misalnya udah bentar lagi apa? Jam 2 lewat 15 kamu matiin aja dah gitu. Kayak ini kalau katanya nge-lag gimana? Bercanda doang ya. Oke. 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 Udah sampai teater kan kita liburan. Teman-temannya Mute sama Kak Jinan dengerin aku SR di HP aku aja ya. Jadi enggak emang Kak Eli bantuin lah, gila kali ya Kak Eli. Dia mah gitu. Apa sih? Nge-lag Ip, kata Kak Jinan kalau nge-lag diemin aja, biarin aja. Gua sono nonton keluar. Lagi kalau nge-lag gimana emang gua? Yang kurang benerin showroom. Tahu nih. Enggak ngerti gimana. Gimana sih? Enggak punya pulsa ya Jinan ya. Bisa jadi Ip, kamu kayak gitu kayak Ip lagi bocor sama isu. Isu kos kaki. Ih, privat. Kajinan. Lihat kajinan. Kajinan aku mau pakai foto ini. Enggak ada. Masalahnya kan lu lagi nih. Iya. Iya kajinan. Putek. Di sini Putek. Kita mau ke Dubai lagi ya, ada ketinggalan sebenarnya. Dah. Aku SR juga. Jadi aku 3 SR. Hai. Hai Caca sayang Mute. Hai. Kamu pilih mau Mute atau Kak Jinan? Mute. Kok aku belum ini sih? Ini Kak Jinan. Hai guys, makasih popcornnya. Tiga gak tuh. Makasih popcornnya, ya ampun. Cushani sama sih nyusul ke New Zealand. Iya, nyusul tadi pun. Barusan ada jidat katanya. Ini emang suka gitu tau kata fans. Oh iya benar. Kaget kalau misalkan kayak nge-lag dikit gitu kan tiba-tiba. Hah? Serem banget SR dah. Oh iya iya tadi. Tadi Kak Jinan ada ngomong. Ih keren banget sih. Kenapa Kak? Bangga saya. Ya ampun. Kamu gini kayak. Apa? Tadi kamu gini. Disuruh. Tapi coba gini, kamu gini yeah. Rambut. Iya, itu emang jadinya itu yang diambil. Enggak, ya enggak tahu. Enggak biasa. Enggak lagi. Ya ampun. Ya udahlah.
Serius? Kamu kapan nanya? Nanti ya. Di atas deh. Yuk naik yuk sih. Yuk. Ngapain naik? Kita pindah. Siapa yang disuruh? Kita harus lagi. I see. Ini kamu aja deh. Aku takut. Enggak bisa, Zi. Kamu harus bantuin. Zi, masa aku pegang 3 biji? Kayli enjoy sih. Bantuin sih. Orang enggak. Dia mah enggak sorry. Kalau yang hajinan aku udah mau enggak? Ya udah. Iya, begini ya. Kan kalau gini bareng gua kan. Hai teman-teman kajinan. Udah Kayli, jokin ya. Iya. Hai Mute, jadi saya tukang joki and I'm freaky. Dubi dubai. Oh my god, like you. Oh my god, this is me, Ellie. Don't marah-marah, okay? Because this is my voice, not your biased voice. Siapa? Oh, she voice. Ramai banget, emang rame. Oh my god. My kursi is, oh my god, I'm rich girl. Look at this. Oh my god, dia akan kembali lagi bersama saya. Yaudah deh. Ya, gak enak deh gini. Kali? Ibu enggak, aku masih lama, gak tahu kapan. Masih. Ini bentar lagi, 5 menit lagi kayaknya. Wow, Kak Eli bias di Enhypen siapa? Jungwon. Oh my god. Hai Cinggu anyong. Cekrek. 2 menit lagi. Pusing saya lihat komen yang mana ya. Well, maaf ya. Hujan. Oke deh. Hujan. Iya ya, cantik-cantik fotonya. Saya foto hujan, enggak apa-apa. Biar orang kayak ya. Enggak tahu sih, suka aja cuman gimana ya. Aku sayang ibu, kenapa ibumu? Wow, wadaw. Kelly udah makan. Oh iya ibu makan ya. Di depan aku ada orang yang sedang tertawa. Iya. Bingung kan, pusing. Jangan buru-buru dimatiin Eli. Enggak, siapa yang mau matiin? Belum. Bye. Eh, apa tuh? Kok bye? Ya coba. Ayo lazim kata aja bagi taala. Wah. Shiyoshiraiga. Cause you're my baby. Numpi cukup pak. Oleh wajah kata kaku kaku rauwa ya ula ula uwa udah kiti rauwa. Lucu banget. Ya, makasih ya Kak Ais, sangat pengertian. Mohon pengertian semuanya. Maaf kalau bingung, emang coba translate pakai bahasa planet, mungkin Anda mengerti ya. Pokoknya kita lagi menjalankan kegiatan. Gue udah bingung. Biar nggak kedengeran ya. Ya, seperti itu. Pengalihan yang baik, kayak. Right. Itu bahasa Dubai. Oh iya, enggak, ini udah bahasa New Zealand. New Zealand. Suara apa tuh? Enggak ada. Baru tahu Mute sekarang jadi feature. Hah? Betul saya lagi baru. Udah end deh, soalnya. Okay. Ya udah guys, maaf ya kita harus mengudahkan karena di sini sangat genting guys. Di sini genting, suami kita butuh kita. Bercanda sih. Okay. Semuanya maaf ya tidak bisa mengabsen satu-satu. Jangan marah, jangan nara, jangan kita assalamualaikum deh lah ya. Ya udah deh ya. Assalamualaikum. Kita akan memberikan yang sesuatu yang terbaik untuk kalian. Jadi semuanya wassalamualaikum. Terima kasih penonton 1490 kajinan. Terima kasih 1112 apa sih?
Mute. Terima kasih 916 Helisma dadah. Assalamualaikum ya. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Jawab enggak sih? Waalaikumsalam kalau enggak. Ya udah enggak masuk surga. Dah.